testing MPPT spek 80 ampere. Ini induktor ada dua, kebetulan satunya 70 ampere. Jadi harusnya ini spek 140 ampere. Tapi saya kasih spek di 80 ampere karena MOSFET-nya ada 4. Untuk satu induktor ada dua MOSFET dan dua dioda. Speknya sudah melebihi 80 harusnya. Saya nyalakan, ini kondisi sudah nyala tapi LCD mati karena panel belum tersambung. Dan saya hubungkan spek PV 140 volt. Oke, naik terus 405, daya naik, tracking 200 watt, 300, 400. Kita lihat arusnya. Arus pengisian 13,0. Arus panel surya 3,3. Sama seperti di LCD. Cek arus pengisian lagi 15 ampere, 430 watt PV, bisa dihitung efisiensinya di atas 96%. MOSFET ini satu bisa menghandle 30 ampere MPPT. Jadi kalau di paralel 2 60 ampere, paralel lagi 120 ampere, tergantung spek MOSFET yang dipasang. Ini sebetulnya induktor terlalu besar untuk spek 80 ampere karena ini 70 ampere satunya. Tapi akan saya coba sampai maksimal berapa suhunya, karena mempertimbangkan suhu kerja juga. Watt, 17 ampere kali 26,7 volt, 26,9 volt, hasilnya mendekati panel surya 500. Sekian untuk tes sebelum dikirim. Terima kasih.